Kemunculan seorang wanita bernama Latasha Safira dalam acara ulang tahun Ibunda Verrel Bramasta, Vena Melinda, menjadi sorotan publik. Bukan Natasha Wilona yang menemani Verrel Bramasta menghadiri ulang tahun ibunya, melainkan Latasha Safira. Pemilik nama asli Latasha Safira Harahap tersebut merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Posisi Latasha Safira digadang menjadi pengganti Natasha Wilona untuk Verrel Bramasta lantaran kini tampak kian dekat dan sering bersama dalam satu acara. Salah satunya ketika Vena Melinda itu berulang tahun yang ke-50 pada tanggal 29 Juli tahun 2022. Hal tersebut diketahui dari foto unggahan akun Instagram @deagrosia.wo beberapa hari lalu. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram tersebut, tampak kehadiran Latasha Safira disambut hangat oleh Vena Melinda. Vena Melinda sempat berfoto bersama Verrel Bramasta dan Latasha Safira dalam pesta ulang tahun tersebut. Dalam foto itu, Vena Melinda juga merangkul Verrel Bramasta dan Latasha Safira. Tidak hanya itu, Latasha Safira juga selalu berada di dekat Verrel Bramasta, termasuk ketika berfoto bersama nenek sang aktor. Latasha Safira, wanita berusia 26 tahun tersebut hadir di tengah pesta mengenakan busana berwarna putih dan high heels. Penampilannya tampak elegan dengan pakaian blazer formal dan rambut terurai panjang. Sontak sosok Latasha Safira yang digadang menjadi pengganti Natasha Wilona untuk Verrel Bramasta menjadi sorotan warganet. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Verrel Bramasta kini dikabarkan sedang dekat dengan wanita bernama Latasha Safira. Setelah sempat digosipkan balikan dengan Natasha Wilona, Verrel Bramasta kini malah dekat dengan wanita lain. Namun Verrel Bramasta mengaku bahwa belum menjalin hubungan asmara dengan Latasha Safira. Hal itu diungkapkan Verrel Bramasta dalam acara Pagi-Pagi Ambiar pada Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Dalam acara itu, Verrel Bramasta ditanya apakah dirinya sudah berpacaran dengan Latasha Safira atau belum. "Udah pacaran?" tanya Nasar dilansir dari kanal YouTube Trans TV Official pada Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Lalu dengan tegas Verrel Bramasta mengatakan kalau dirinya dan Latasha Safira bersahabat. "Enggak, sama dia sahabatan," kata Verrel Bramasta. Masih tak percaya perkataan Verrel Bramasta, beberapa pembawa acara itu pun kembali menanyakan soal statusnya dan Latasha Safira. Jawaban yang sama masih dilontarkan Verrel Bramasta. Mantan kekasih Natasha Wilona itu meyakinkan semua orang kalau dirinya dan Latasha Safira memang hanya bersahabat. "Sahabat, beneran sahabat," kata Verrel Bramasta. Sebelumnya Verrel Bramasta memang mengakui kalau Latasha Safira menemaninya saat berobat ke dokter. Saat Verrel Bramasta melakukan siaran langsung ketika dahinya dijahit, ternyata Latasha Safira ada di sampingnya. "Iya, kemarin dia, Latasha Safira, yang nemenin," jawab Verrel Bramasta. Ternyata Latasha Safira juga yang menyarikan dokter untuk mengobati dan menjahit luka Verrel Bramasta. "Dia yang nyari dokternya soalnya," kata Verrel Bramasta. Namun Verrel Bramasta menyangkal kalau dirinya yang meminta Latasha Safira untuk menyarikan dokter. "Aku nyari aku dokter kemana-mana, nggak ada yang bisa, harus nunggu sampai hari Senin," jelas Verrel Bramasta. Tak disangka, ternyata Latasha Safira sudah mencarikan dokter untuk Verrel Bramasta. Verrel Bramasta kedapatan gandeng wanita lain di acara ulang tahun Vena Melinda belum lama ini. Diketahui di acara Vena Melinda tak terlihat kehadiran mantan kekasih Verrel Bramasta, Natasha Wilona.
Padahal diketahui hubungan Vena Melinda dan Natasha Wilona cukup dekat. Dalam acara ulang tahun Vena Melinda, Verel Bramasta ditemani oleh wanita yang selama ini dikabarkan dekat dengannya. Wanita yang sedang dekat dengan Verel Bramasta itu bernama Latasha Safira. Saat menghadiri akra ulang tahun Vena Melinda, Latasha Safira pun juga terlihat dekat dengan keluarga Verel Bramasta yang lainnya. Kedekatan Latasha Safira dengan Vena Melinda dan keluarga Verel Bramasta lainnya terlihat dalam postingan akun @deogracia.wo. Melihat postingan akun tersebut, tampak Vena Melinda bersama Verel Bramasta dan Latasha Safira berfoto bersama. Dalam foto itu, Vena Melinda juga merangkul Verel Bramasta dan Latasha Safira. Tampak Vena Melinda berada di tengah di antara Verel Bramasta dan Latasha.